Hujan selalunya akan turun dahulu untuk memberi ruang kepada sinar matahari. Selamat datang ke rancangan Sorotan Liga 1MCC. Minggu pertama untuk Liga bawah 16 tahun telah pun bermula dengan cara yang sangat memberangsangkan. Walaupun baru sahaja masuk minggu yang kedua, kesemua pasukan sering menjalankan sesi latihan dengan penuh semangat dan berdisiplin. Para jurulatih dan pemain-pemainnya tidak mengambil masa yang lama dalam mengorak langkah yang pertama dalam misi kejuaraan mereka. Kedudukan bagi setiap pasukan dalam Division 1 dan Division 2 adalah seperti berikut. Division 1 melihat pasukan CIMB YFA Bintang Muda dan PKNS FC menerajui Liga dengan 2 kemenangan berturut-turut. Di bahagian bawah pula, pasukan Kelab Bola Sepak Anak Kelumpang sahaja yang masih gagal memungut sebarang mata selepas mengalami kekalahan dalam 2 perlawanan pembukaannya. Dalam Division 2, pasukan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda berada di tangga teratas dengan 6 mata penuh, diikuti oleh Kelab Bola Sepak Permata Muda, Mahkota FA, Subang Jaya Community SC dan Kelab Bola Sepak Remaja Harimau Kelang. Manakala pasukan Squad Soccer Academy, Hulu Selangor Bintang Muda, PFKA Batu Caves, Profession FA dan Felda United FC masih memburu kemenangan mereka yang pertama. Inilah senarai kesemua perlawanan Division 1 bagi kedua-dua pusingan untuk minggu yang kedua ini. Mari kita saksikan aksi-aksi sorotan dari Division 1. Kita mula dengan perlawanan di antara CIMB YFA Bintang Muda dan Harimau Omega FC. Selepas gagal menghalang Muhammad Hafiz mengelecek di sayap kiri, kecuaian pemain pertahanan memberikan sepakan percuma kepada CIMB YFA Bintang Muda. Harimau Omega FC seterusnya dihukum oleh sepakan percuma Muhammad Ridwan apabila rembatannya yang kencang tidak dapat ditepis keluar oleh penjaga gol. Gol kedua CIMB YFA Bintang Muda dihasilkan melalui sepakan penjuru. Satu hantaran yang laju mengelirukan pemain-pemain pertahanan Harimau Omega FC sebelum Ati Shesson menjaringkan gol dari jarak dekat. CIMB YFA Bintang Muda secara perlahan-lahan menguasai perlawanan. Penjaga gol Harimau Muda FC melakukan kesilapan apabila memegang bola di luar kotak penalti, membawa padah sekaligus memberikan sepakan percuma kepada pihak lawan. Dan daripada situ, Muhammad Hafiz membuat rembatan yang begitu cantik dan tepat untuk menewaskan penjaga gol. CIMB YFA Bintang Muda menambahkan lagi garam di luka Harimau Omega FC apabila mereka diberikan sepakan penalti. Ati Shesson menjaringkan gol keduanya melalui sepakan itu. Harimau Omega FC tewas 4-0 kepada CIMB YFA Bintang Muda. Perlawanan seterusnya, Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia berdepan Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang. Selepas melepasi tentangan dari pemain pertahanan,
Hantaran lintang Kapten Pasukan Kelab Bola Sepak Anakan Lumpang dari sayap kanan mengelirukan pemain pertahanan di dalam kotak penalti. Oleh kerana gagal membuang bola, Muhammad Azrul mengambil kesempatan menjaringkan gol yang pertama pada minit ke-65. Sembilan minit kemudian, Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia membalas balik dengan menjaringkan gol penyamaan. Satu rembatan kencang dari Muhammad Hasbullah dari luar kotak penalti menewaskan penjaga gol. Kelab Bola Sepak Anak Kelumpang 1, Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia 1. Lawanan pilihan Division 1 minggu ini, PKNS FC menentang MBSA FC. MBSA FC memulakan perlawanan ini menentang PKNS FC yang menyarungi jersey berwarna oren. Lawan bola akan memainkan peranan yang penting dalam perlawanan ini memandangkan padang dibasahi hujan. Utara masuk. Abbas Rifqi, hantaran yang lemah. Hantaran jauh oleh pasukan MBSA FC, terus ke dakapan penjaga gol PKNS FC. Hantaran masuk, terus ke kotak penalti. Tandukan demi tandukan dibuat. Satu kekasaran dan sepakan percuma diberikan kepada MBSA FC. Muhammad Fazrul telah diberikan kad kuning yang pertama dalam perlawanan ini. Sepakan percuma dari kawasan yang agak berbahaya untuk PKNS FC. Namun mereka berjaya mematahkannya. MBSA kembali mengawal bola dan satu cubaan yang jauh dari sasaran. Antara masuk. Kita dapat lihat dengan jelas sekali bola memang susah dikawal dalam keadaan padang sebegini. Satu asakan yang bagus. Dua-dua pasukan masih mencari rentak perlawanan mereka. Dan itu saja untuk separuh masa yang pertama. PKNS FC kini memulakan separuh masa yang kedua. KNS masih lagi belum dapat membuat apa-apa ancaman terhadap gawang gol pihak lawan. Mungkin ini akan berubah dalam separuh masa kedua ini. Bola masih di dalam kawalan pasukan PKNS FC. Kini mereka membuat serangan. Bola keluar. Lontaran masuk untuk PKNS. Berjaya dirampas oleh MBSA dan kini MBSA cuba buat serangan balas namun berjaya dipatahkan. MBSA di sayap kiri. Satu antara lintang, kadang berbahaya. Itu dia! Satu penyudah dari Nazrin Aiman telah berjaya meledakkan gol yang pertama untuk perlawanan ini. Terdapat lihat tiada pemain pertahanan yang mengawal penyerang-penyerang pasukan MBSA dan itu telah mengakibatkan gol yang pertama dijaringkan oleh MBSA FC. MBSA FC mencari ruang di sayap kiri. Satu asakan yang agak kasar di situ. Nampak gayanya pengadil akan mengeluarkan kad kuning yang kedua dalam babak-babak terakhir perlawanan ini. Itu saja aksi untuk perlawanan ini. MBSA FC 1, PKNS FC 0. Berikut adalah keputusan-keputusan perlawanan lain di dalam Division 1. Dalam pusingan pertama, Glenmary United dan Nadi Sports Centre masing-masing menang besar dalam perlawanan mereka dengan keputusan 5-0 dan 4-0.
Sementara itu, dalam pusingan kedua, hanya satu saja perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri, iaitu di antara Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang dan Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia. Jangan ke mana-mana, sorotan dari Division 2 selepas ini. Selamat kembali. Jadual perlawanan untuk kedua-dua pusingan bagi kesemua pasukan Division 2 adalah seperti berikut. Kita alihkan tumpuan kita ke sorotan Division 2. Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan menentang Nuri Friends FC. Yayasan Negeri Sembilan memulakan perlawanan ini dengan lincah sekali. Pada minit yang ketujuh, mereka sudah pun mengurat langkah yang pertama. Satu hantaran lintang yang cantik dari Kapten Pasukan dan ditanduk masuk oleh Muhammad Izzat. Gol kedua untuk Yayasan Negeri Sembilan dihasilkan melalui gerak serangan berpasukan dan tidak mampu dihalang oleh pemain pertahanan Nuri Friends FC. Sekali lagi hantaran lintang yang tepat dari Kapten Pasukan dan giliran Muhammad Amir pula untuk menanduk masuk gol kedua. Gol ketiga Yayasan Negeri Sembilan dijaringkan 6 minit kemudian apabila penjaga gol Nuri Friends FC gagal mengawal bola dengan betul dan Muhammad Amir menyelinap masuk untuk menjaring gol ketiga buat pasukannya. Kesudahan perlawanan. Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan 3, Nuri Friends FC 0. Felda United berdepan Proficient FA, perlawanan pilihan Division 2 untuk minggu ini. Proficient FA yang menyarungi jersey berwarna merah memulakan perlawanan menentang pasukan Felda United FC yang berjersey biru dan putih. Oh, kawalan bola yang kurang kemas. Peluang untuk Felda. Pertahanan Proficient FA tidak memberi peluang langsung untuk Felda merembat. Dan referee membunyikan whistle. Bentaran ke dalam untuk pasukan Felda United. Oh, satu asakan yang keras di situ. Sepakan percuma untuk Felda United. Satu hantaran jauh yang cantik. Oh, lambungan yang cantik untuk Zulhilmi. Adakah? Itu dia! Muhammad Zulhilmi berjaya menyempurnakan satu gerakan yang menarik oleh Felda United. 1-0 untuk Felda United. Hantaran ke dalam untuk Proficient FA. Hantaran ke kotak penalti. Oh, Muhammad Indra dengan rembatan yang kencang dan gol! Proficient FA menyamakan kedudukan satu sama. Pemain pertahanan gagal untuk mengawal bola dan dihukum oleh pihak lawan dengan gol penyamaan. Felda United nampaknya bertukus lumus untuk mendahului permainan ini sekali lagi. Itu dia, Zulhilmi begitu tangkas mengejar bola. Dikejar oleh Adwa Muhaiman. Zulhilmi dengan hantaran lintang. Gol! Kali ini, Amirul Hazrik meledakkan gol yang kedua untuk pasukannya. Felda FC kembali mendahului perlawanan dengan 2-1. Nampaknya pasukan Felda United semakin mengganas dengan setiap gerakan yang mereka lakukan. Bahaya sekali lagi untuk Proficient FA dan satu cubaan dan...
Dan gol! Zulhilmi sekali lagi menghukum pasukan lawan dengan gol yang keduanya. Bandar United FC 3, Provision FA 1. Bandar United nampaknya bertubi-tubi melakukan serangan dan Provision FA menghadapi pelbagai kesukaran untuk mempertahankan gawang gol mereka sendiri. Dan peluang sekali lagi untuk Felda. Oh, cubaan dari Muhammad Akumar dihalang oleh penjaga gol. Felda masih mengawal bola dan satu cubaan yang melambung jauh dari sasaran. Nampaknya Akumar masih cedera dan separuh masa pertama sudah pun berakhir. Separuh masa kedua kini pun bermula. Pasukan Provision FA harus mencari dua lagi gol untuk menyamakan kedudukan. Ulang bola yang baik oleh pemain Felda. Ini mereka membuat gerak serangan balas melalui sayap kanan dan bola keluar. Lontaran ke dalam untuk Provision FA. Oh, satu tolakan oleh Daniel menghadiahkan Provision FA sepakan percuma. Azwan bakal mengambil sepakan percuma ini untuk Provision FA. Akmal terus merembat ke arah gol. Namun penjaga... Oh, kesilapan oleh penjaga gol telah menghadiahkan Provision FA gol yang kedua. Muhammad Azlan mengambil kesempatan atas kesilapan penjaga gol untuk menjaringkan gol kedua pasukannya. Provision FA 2, Felda United 3. Provision FA nampaknya begitu gigih untuk menyamakan kedudukan. Lorongan cantik terus ke Muhammad Indrah. Adakah dia dapat menyamakan kedudukan? Dan itu dia! Gol yang ketiga untuk Provision FA. Satu lambungannya menewaskan penjaga gol dan kedudukan sekarang adalah 3 gol sama. Masa semakin suntuk untuk perlawanan yang penuh dengan debaran ini. Dan kedua-dua pasukan nampaknya begitu gigih untuk mencari gol kemenangan mereka. Dan Felda United sekali lagi menyerang dari sayap kanan. Satu antara lintang. Oh, itu dia tandukan yang cantik terus ke dalam gawang gol Provision FA. Amirul Haziq menjaringkan gol keempat Felda United pada babak-babak terakhir perlawanan ini. Sekali lagi Zulhilmi memainkan peranan yang penting untuk gol itu yang mungkin adalah gol kemenangan pasukan Felda United. Felda masih lagi membuat serangan walaupun mendahului 4 gol berbalas 3. Satu peluang lagi. Oh, berjaya diselamatkan oleh penjaga gol. Dan itu dia whistle penamat kepada perlawanan yang penuh dengan debaran dan aksi ini. Felda United FC 4, Provision FA 3. Inilah keputusan-keputusan untuk perlawanan Division 2 yang lain. Bahau Lega FC dan Nuri Friends FC kedua-duanya menang dengan keputusan 2-0 dalam pusingan pertama. Sementara itu, dalam pusingan kedua, PFKA Batu Caves menang tipis 1 gol tanpa balas menentang Soccer Star FC. Sebelum kita berehat, apakah jawapan kepada soalan trivia bola pada minggu ini? Siapakah pemain yang mempunyai rekod paling banyak mewakili pasukan bola sepak kebangsaan? Kita akan kembali dengan jawapannya selepas ini. Siapakah pemain yang mempunyai rekod paling banyak mewakili pasukan bola sepak kebangsaan? Jawapannya ialah Datuk Soh Chin An. Sekarang, kita akan mengimbas kembali ke semua keputusan-keputusan untuk minggu yang kedua ini.
Pasukan CIMB YFA Bintang Muda masih mengekalkan kedudukan di tangga teratas. Sementara pasukan Glenmary United telah melonjak dari tangga ke-8 hingga ke tangga kedua. Pasukan Eagle Premier FA, Armada Belia Pandan FC dan Ombak FC telah jatuh ke bahagian bawah liga. Harimau Mega FC kini di tangga tercorot menggantikan pasukan Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang. Dalam Division 2, pasukan Kelab Bola Sepak Tunas Legenda masih di tangga teratas liga. Nuri Friends FC sahaja pasukan yang terkecuali dalam rombakan yang ketara pada bahagian atas liga. Di bahagian bawah liga pula, pasukan Hulu Selangor Bintang Muda, PFKA Batu Caves dan Felda United sahaja yang telah memanjat beberapa anak tangga. Inilah 5 gol terbaik untuk minggu ini. Untuk mengundi gol terbaik pilihan anda, sila layari ke www.facebook.com/onemalaysiacc. Berkat doa, kini memainkan peranan yang penting dari sekarang. Jumlah jaringan gol semakin meningkat dan mendadak untuk minggu yang kedua. Ini sememangnya berita yang baik untuk kesemua penyerang bagi setiap pasukan. Menjadi penyerang bagi sesebuah pasukan haruslah memikul tanggungjawab yang sangat besar sekali. Tetapi dengan semangat untuk menjadi juara, mereka menyahut cabaran itu tanpa getar atau ragu-ragu. Saya Irwan Shah Saufi, jumpa lagi!